kita patut bersyukur kepada Tuhan karena badan kita sehat begini, ya? Betul, Komo. Kalau badan sehat, hati jadi senang, ya? Nan, selalu gembira, lu. Apalagi makannya enak. Hush, Dompu. Yang penting bukan enaknya, tapi penuh gizi ya, Komo, ya? Betul, Belu. Betul. Ada nasi. Wah, terima kasih teman-teman. Enak dan lezat ya makan malam di sini. Kita juga senang ya teman-teman. Piko mau makan malam di sini ya. Iya, betul. Sekali-sekali begitu dong, Piko. Weleh-weleh. Iya, Piko. Kami semua senang bila sekali-sekali engkau mau makan malam di sini. Seperti malam ini, ya teman-teman ya. Baik. Baik, teman-teman. Nanti kapan-kapan saya makan malam di sini ya. Tapi ngomong-ngomong, kemana si Ulil? Kok tidak kelihatan? Si Ulil? Biasa tuh, biasa. Kalau waktunya makan malam, dia suka lupa. Paling sudah tidur mendekur seperti dulu itu ya, Dompu ya. Belum makan malam, kok sudah tidur? Kan bisa masuk angin. Paling-paling nanti dia bilang, aduh, sakit perut. Bisa saja kau, Dompu. Tapi mesti kalian kasih tahu loh. Kasian kan? Weleh. Baik, Piko. Terima kasih, Piko. Memang Ulil harus diberitahu berkali-kali ya, teman-teman ya. Iya. Bahwa kalau waktunya makan jangan terlambat ya. Iya betul, Piko. Paling-paling nanti tengah malam nih, dia kelutek. Biasa cari makan di almari. Banyak ya mainanku, teman-teman. Ini merah. Ini biru. Ini
Betul, kuning. Dan ini hijau. Pintar juga ya. Dan coba-coba aku hitung sekarang ya. Aku hitung. Ini satu, dua, tiga. Lalu ini empat dan lima. Senang juga ya bermain air di kamar mandi ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman. Kalau begitu, saya mau minta diri dulu ya. Oh, baik, Piko. Kapan-kapan makan malam bersama di sini lagi ya, Piko ya. Iya, Piko ya. Baik. Tapi, jangan lupa pesan untuk si Ulil yang tadi itu ya. Weleh. Baik, Piko, baik. Nanti akan kami beritahu kepada si Ulil. Dan lihat tuh, susunya juga belum diminum, ya kan? Iya. Sampaikan saja nanti si Piko sedih kalau susunya belum diminum. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Piko. Selamat tidur. Hati-hati, Piko. Ya. Weleh. Piko baik ya, teman-teman. Mau makan malam bersama dengan kita di sini, ya? Iya. Oi. Senang ya, Kumu, ya. Apalagi dia tadi membawa susu tambahan susu segar itu tuh buat kita, tuh. Oi. Betul. Coba ya, sering-sering seperti begini ya. Iya dong, badan kita kan nanti bisa jadi gemuk, sehat, dan jadi gendut seperti si Komo ya. Dan sehat, ya kan? Iya. Weleh, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena badan kita sehat begini, ya? Betul, Komo. Kalau badan sehat, hati jadi senang, ya? Dan selalu gembira, lu. Apalagi makannya enak. Hush, Dempu. Yang penting bukan enaknya, tapi penuh gizi ya, Komo, ya? Betul, Belu, betul. Ada nasi, ada sayur, ada ikan, buah-buahan. Dan minum susu segar. Iya, betul. Seperti ini, Raden Gatot Kaca. Lihat nih, badannya kuat karena makan yang penuh gizi, ya kan? Iya.
lihat nih. Betul anak-anak, saya badannya sehat dan kuat karena makan yang penuh gizi. Neng nong neng tung tak kendang tak kendang. Kong.